Saudara, hari ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan memaparkan deklarasi hasil pertemuan tingkat menteri negara ASEAN, ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime atau AMMTC ke-17 Labuan Bajo. Mewakili pemerintah Indonesia, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menandatangani Memorandum of Understanding, MOU atau Nota Kesepahaman Kerjasama dengan 6 negara pada Senin 21 Agustus 2023 di Labuan Bajo. Ke-6 negara yang melakukan penandatanganan MOU tersebut adalah Laos, Singapura, Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Malaysia. Isi MOU membahas penekanan peningkatan pembangunan kapasitas antar negara dalam memerangi kejahatan lintas negara. Menurut Kapolri, kerjasama merupakan kunci untuk berperang melawan kejahatan lintas negara.